Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, pada kisah kali ini akan mengisahkan tentang Hajar Aswad, batu hitam yang konon berasal dari surga. Yuk kita simak kisahnya. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, batu ini disebut berasal dari surga yang diberikan kepada Ismail alaihi salam melalui perantara Jibril. Pendapat mengenai Hajar Aswad berasal dari surga ini turut diceritakan Ibnu Katsir dalam Qishash al-Anbiya, kisah para nabi. Batu ini diperoleh ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Ismail alaihi salam membangun Ka'bah. Asal mula Hajar Aswad, dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan satu ruang kosong ketika pembangunan Ka'bah hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihi salam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihi salam bertemu dengan Jibril. Dia, Jibril, memberikan sebuah batu hitam, Hajar Aswad, yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Awalnya batu yang dibawa Nabi Adam alaihi salam itu berwarna putih, kemudian warnanya berubah menjadi hitam legam karena dosa-dosa manusia. Hal ini dijelaskan dalam riwayat At-Tirmidzi. Batu hitam turun dari surga, dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam, HR Tirmidzi. Nabi Ismail pun menerima Hajar Aswad tersebut dengan senang hati, dan kembali menemui ayahnya. Setibanya di tempat pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail alaihi salam melihat sebongkah batu yang sudah ada di pojok tiang pondasi. Ia kemudian bertanya, "Wahai ayah, siapakah yang membawa batu itu kepadamu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Batu itu dibawa oleh malaikat yang lebih gesit darimu." Setelah itu, keduanya membangun Baitullah hingga selesai. Pembangunan Ka'bah ini turut disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 127. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Letak Hajar Aswad, Muslim H. Nasution dalam bukunya Tapak Sejarah Seputar Mekah Madinah menjelaskan, Ka'bah terdiri dari empat sudut atau rukun. Di antaranya rukun Al-Aswad yakni sudut yang terletak di Hajar Aswad dan di sampingnya pintu Ka'bah. Kemudian, rukun Syami yakni sudut yang menghadap ke negeri Syam atau Syria, rukun Iraki yakni sudut yang menghadap ke Irak, dan rukun Yamani yakni sudut yang menghadap ke Yaman. Hajar Aswad ini menempel di rukun Yamani. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan, dengan luas permukaan sekitar 30 cm persegi. Batu tersebut dilingkari dengan bingkai perak putih. Menurut buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim karya Zuhairi Misrawi, Abdullah bin Zubair adalah pemimpin pertama yang membungkus Hajar Aswad dengan perak. Kemudian, pada 1442 H, perak pembungkus tersebut diperbarui oleh Raja Arab Saudi, yang tak lain pemimpin tertinggi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makna Hajar Aswad bagi jemaah haji dan umrah. Masih dalam buku yang sama, Zuhairi Misrawi mengatakan bahwa Hajar Aswad memiliki makna penting bagi ibadah haji dan umrah. Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijadikan sebagai tempat permulaan dan berakhirnya pelaksanaan tawaf. Benda ini juga menjadi begitu istimewa, sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya dan diikuti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Artinya, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudorot, bahaya, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu. Lebih lanjut, Zuhairi Misrawi menjelaskan, Hajar Aswad bukan sembarang batu. Ia mempunyai sejarah yang luar biasa. Sebab itu, para jemaah haji dan umrah biasanya berbondong-bondong untuk mencium Hajar Aswad. Penjarahan Hajar Aswad, titik, saat ini, batu itu telah terpecah menjadi sekitar 8 keping, dengan berbagai ukuran. Batu-batu itu dikumpulkan dan diikat dengan lingkaran perak. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kerusakan Hajar Aswad. Di antaranya adalah, bencana banjir, pengepungan, dan penjarahan Ka'bah oleh sekte Syiah pimpinan Abu Tahir. Asyim bin Mustafa dalam artikel berjudul, Penjarahan Hajar Aswad, yang dilansir laman Al-Manhaj mengungkapkan,
Abu Tahir memiliki nama lengkap Sulaiman bin Abu Said al-Husain al-Janabi. Dia adalah tokoh golongan Karamitah, salah satu sekte Syiah Ismailiyah pada masanya. Abu Tahir al-Janabi bertanggung jawab atas kerusakan dan peperangan terhadap kaum muslimin yang terjadi pada musim haji 317 H. Bahkan, kota suci Makkah dan Masjid Al-Haram pun tak luput dari kejahatannya. Kisah pilu tentang kesadisan Abu Tahir al-Janabi dan kelompoknya itu terekam jelas dalam kitab Bidayah Wan Nihayah yang ditulis Ibnu Katsir. Pada 8 Zulhijjah 317 H, orang-orang Karamitah melancarkan huru hara di Tanah Haram. Mereka merampok dan membunuhi kaum muslim yang sedang menunaikan ibadah haji. Saat gerombolan Karamitah menjalankan aksi kejahatannya, sebagian jamaah haji berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada kiswah Ka'bah. Namun, mereka tetap menjadi korban. Pedang-pedang milik kaum Syiah Karamitah menebas mereka dengan tanpa ampun. Begitu pula halnya dengan para jamaah yang sedang melakukan tawaf, juga tewas seketika di tangan kelompok Abu Tahir al-Janabi. Bahkan, di antara korban yang meninggal akibat keganasan kaum Karamitah itu juga, terdapat para ulama ahli hadis, ujar Asyim. Kekacauan tidak berhenti sampai di situ saja. Abu Tahir kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencongkel Hajar Aswad dari dinding Ka'bah. Batu dari surga itu selanjutnya dibawa Abu Tahir ke daerahnya dan terus berada di dalam penguasaan kelompok Syiah Karamitah selama 22 tahun. Pada 339 H, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan ke tempatnya semula di Makkah. Semoga tidak ada lagi kejadian keji seperti itu. Amin ya Robbal Alamin. Baik, sahabat Alkisah yang dirahmati Allah, demikianlah kisah singkat Hajar Aswad. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Nantikan kisah-kisah Islami lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukron.